السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله تبارك شكر رب الله سبحانه وتعالى بجميع فضلكم الذي دفعني أمره ke surat berapa ni? Ya? Ingatlah nombor muka surat. 10. 10. Muka surat 10. Atas ke bawah? Atas. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, apakah dua orang insan yang bercinta kemudian berpisah atas hal-hal tertentu dikira sebagai memutus silaturahim? Dia tanya dua orang ni, dia kasih sangat lah. Lepas tu putuh. Ataupun tunang lah ke? Putuh tunang. Dikira putus silaturahim tau. Sebab kalau putus silaturahim ni, dosa lah. Jawabnya laki-laki dan perempuan ni kata, cita kemudian berpisah. Tidaklah dikira memutuskan silaturahim. Perpisahan itu adalah biasa, malah lebih baik mereka berpisah kerana perbuatan mereka itu adalah salah di sisi Islam. Berkasihan sebelum berkahwin adalah haram. Mereka yang sudah berkahwin kemudian bercerai pun tidak salah dan tidak dikira memutuskan silaturahim. Betapalah mereka yang belum ada sebarang pertalian. Yang dimaksudkan dengan memutuskan silaturahim ialah memutuskan hubungan kekeluargaan dan hubungan persahabatan yang dibenarkan oleh Islam. Dalam hal ini, kalau adik-beradik bergaduh kemudian tidak bertegur sapa selama 3 hari berturut-turut, maka mereka dikira telah memutuskan silaturahim. Begitu juga mereka yang bermusuhan sesama Islam lebih daripada 3 hari dikira memutuskan silaturahim juga. Ada keterangan hadis, dua manusia yang berkasihan kerana berkehendak Allah dan berpisah pun kerana Allah, bukan kerana benci dan seumpama itu, di akhirat nanti dilindungi arasy. Baik. Ditanya kalau dua orang hendak nikah lagi, mu sayang aku, aku sayang kamu, tiba-tiba pisah. Adakah dikira memutus silaturahim? Jadi jawapannya kita kena kenal benda makna memutus silaturahim. Memutus silaturahim ni adik-beradik. Anak saudara dengan pak saudara, mak saudara dengan anak saudara, anak beranak yang ada hubungan, asalnya hok ada hubungan rahim. Kalau adik-beradik dia ada hubungan rahim, asal daripada rahim yang satu. Mak tula lah. Mak tula. Kan mengandung tu budak duduk dalam rahim. Duduk dalam rahim ke duduk dalam perut? Rupa ni mengandung anak dia, duduk dalam rahim ke duduk dalam perut? Duduk dalam rahim. Rahim tu bukan duduk dalam perut, tapi orang panggil perut. Bukan rahim tu duduk dalam perut, orang panggil perut saja. Perut suku, makanan duduk situ. Sebab itulah asal nama rahim. Jadi dua beradik ni asal daripada kandungan yang sama, rahim yang satu,
Ni bandah pula pecah, dipanggil putuh dah silah rahim. Rahim-rahim hak dalam tu. Silah-silah tu bahasa Arab. Bahasa Melayu kata hubungan. Hubungan. Jadi putuh hubungan. Tu asal. Dah kata kala-kala pak saudara, hubungan ke mana? Oh, belah soki atau belah tu. Nah, jadi kalau kata maknanya berkawan, lepas tu pisah. Pisah tu bukan kerana nafsu, kerana Allah. Tak ada masalah gitu. Nah, tunang lagi boleh putus tunang. Bukan kata bila kita tunang, lepas tu wajib nikah. Tak? Nah, bahkan kalau kita nikah, tak wajib siapa ke akhir hayat. Ingat tu. Nah, sebab tu jangan kita pergi kat orang nikah, kita kata gini, semoga kekal ke anak cucu, tak boleh. Perkataan tu salah di sisi agama. Nabi pernah dengar seorang Arab, dia pergi nawak, dia pergi tengok orang nikah lah. Nah, pengantin. Dia kata gana? Bil wafa' wal bani. Dalam bahasa Melayu, semoga kekal ke anak cucu. Nabi kata wala takul kazalik fa innaha kalimatun jahiliyatun. Jangan kata begitu. Jangan kata semoga kekal ke anak cucu. Itu perkataan orang jahil, orang jahiliah. Nampak? Walakin kul, dan tetapi kata gini. Allahumma barik lakuma wa alaikuma. Ya Allah, ya Tuhanku, berkatkanlah kamu berdua dan turunkan berkat di atas kamu berdua. Itu Islam. Kita tak tahu kali tak. Moga berkat anak cucu. Dia main gitu. Pasal apa? Pasal dah mengaji, dah dengar. Dah. Kalau kita belajar, tak kata gitu. Nah, jadi kita tahu dah hari ni. Tak, rupanya tak boleh kata semoga kekal ke anak cucu. Nah, arak jahiliah ni, kataan orang jahiliah. Tak,